Ketika ramai umat Islam selesa menunaikan ibadah puasa bersama keluarga, ada yang tidak dapat merasai nikmat Ramadan. Dek positif COVID-19, ada insan yang terpaksa dikuarantin di sebalik cermin kaca pada masa sama memohon kepada Yang Maha Esa agar segera pulih daripada jangkitan. Biarpun begitu, ia tidak menghalang lebih 1,000 pesakit beragama Islam di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 bersepadu 2.0 menjalani ibadah berpuasa. Wartawan Juliana Syarin menyediakan laporan berikut. Di Dewan C, Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Serdang. Sayu hati ini mendengar laungan azan salah seorang penghuninya. Lantas yang lain ikut serta rapatkan saf menunaikan solat. Sebelum itu, jam 6 petang, makanan pun tiba. Anggota Angkatan Pertahanan Awam APM dengan bantuan anggota rela lengkap dengan peralatan pelindungan diri PPE bertindak mengagihkannya. Berbuka ataupun iftar, kita akan mengagihkan sebelum pukul 7. Start pukul 5.30 hingga pukul 7, maknanya semua petugas dan pesakit sudah mendapat makanan. Yang bila bulan puasa, inilah satu benda yang paling mencabar. Kerana apa? Kerana kita nak pastikan semua petugas dan pesakit mendapat juadah sebelum waktu berbuka. Masuk waktu berbuka, juadah disua ke mulut. Biarpun ada yang hilang diri rasa. Tiada lauk istimewa air tangan bonda, jauh sekali duduk semeja dengan ahli keluarga yang lain. Biarpun selesa dengan kemudahan dan layanan yang diberikan, jiwa pasti meronta mahu segera pulang. Bantuan makanan dan minuman ini diberikan secara percuma oleh kerajaan kepada pesakit COVID-19 yang dikuarantin di PKRC bersepadu MAIPS 2.0 ini. Agihan dilakukan 3 kali sehari kepada yang bukan beragama Islam, diberikan untuk sarapan, makan tengah hari dan juga makan malam. Manakala sempena Ramadan ini, untuk yang beragama Islam akan diberikan pada waktu sahur, iftar dan juga moreh. Turut diingatkan tidak dibenarkan untuk memesan makanan dari luar ataupun keluarga tidak dibenarkan untuk menghantar makanan kepada mereka. Ia bagi menjamin kebersihan dan keselamatan makanan itu sendiri. Dan untuk hari ini, menunya adalah... Seramai 1,219 petugas dari 19 agensi sentiasa siap siaga menyambut ketibaan pesakit baru susulan peningkatan kes. Paling part yang saya kesian sangat adalah petugas yang masuk red zone, sebab bila pesakit masuk tak kira masa, tapi kebetulan time tu buka puasa. So dia orang memang dengan full PPE, makan masa sampai berjam dalam tu, baru dia dalam 4 jam ke dalam, then baru dia orang keluar untuk buka puasa. Walaupun kami lain bidang, tapi kami satu matlamat untuk tak nak bagi COVID tu mengular pada orang lain. Setakat semalam, lebih 1,912 pesakit positif COVID-19 ditempatkan di 4 dewan. Kepada semua, terus amalkan SOP ditetapkan agar tidak menjadi sebahagian penghuni di sini. Laporan Juliana Syarin dan jurukamera Muhammad Jufri Muhammad Judin untuk TV3.